Dua jenderal aktif Polri kini menempati dua jabatan di institusi yang berbeda. Jenderal Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dan dilantik secara resmi oleh Presiden pada Jumat malam. Setelah mengucap sumpah, Budi Gunawan pun bergantian menyalami Presiden dan para menteri serta pejabat negara lainnya. Mantan ajudan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri ini pun menunjukkan kedekatannya dengan sang mantan Presiden saat ia mencium tangan Megawati sesaat seusai dilantik. Pengambilan